bicara dengan Direktur Jenderal WIPO. Unbelievable. Let's take a photo together. Memberikan speak pada ASEAN reception inauguration of the exhibition Creative Sustainable ASEAN. IP in tourism and the creative economy, including traditional knowledge and traditional cultural expressions, are ever more interlinked in today's world. It is absolutely crucial that we recognize the importance of safeguarding traditional knowledge and cultural expressions. These elements are not only integral to preserving our heritage, particularly from ASEAN, but also play a significant role in driving tourism and the creative economy forward. And now, it is with a great pleasure that I introduce you to the cultural performance by Indonesia that embodies the essence of our rich cultural heritage called the Tari Piring, or the plate dance, dance of the plate that we use for eating and serving the food, originating from the beautiful land of West Sumatra. Mengunjungi Eiger Store, Interlaken, Swiss. Good morning, Madam Director and esteemed colleagues. On behalf of the Government of Indonesia, that we are trying to, you know, from inclusivity to sustainability, improve our proposals for having the increase the productivity of the region. It is now a special tourism destination. Thank you very much. It's our version of Hermes, Hermes, or Louis Vuitton, but even better. Interview with WIPO Timonik for creative industries in developing countries. Keynote speech at panel discussion, unbelievable. Baru saja menyelesaikan sebuah panel, diskusi panel tentang bagaimana IP atau kekayaan intelektual bisa mendorong perputaran ekonomi melalui pemberdayaan pariwisata. Dan kita menunjukkan program Unbelievable, program yang kita lakukan dengan WIPO telah berhasil mengangkat para pelaku UMKM khususnya di sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas produk mereka, meningkatkan promosi mereka, dan juga bisa menembus pasar internasional seperti
sebuah produk yaitu Matcha yang sudah tembus ke pasar Switzerland. Ajak restoran Indonesia, Bali Palace di Swiss dalam program Indonesia Spice Up the World. 100% from Egypt. Jordan. Hermi. Oh. Dari menyaksikan penandatanganan MOU Almatar dan Kemenparekraf. Closing statement pada the 65th series of meetings of the assemblies of the member states of WIPO. General Darentine. Excellency, you did a very good job, Ambassador Chair. Thank you very much, and we would like to invite you to Bali to see the work. Thank you. I've been there once. Bali, you have to go. Yeah. Baru saja menyelesaikan penutupan dari sidang umum dari WIPO, dan kita mengangkat kerjasama yang sangat baik berkaitan dengan UMKM kita yang diberikan pemberdayaan sehingga bisa menembus pasar global. Jadi, pertemuan dengan Deputy Sekjen International Telecommunication Union. Yes, we are quite close. Bite-sized Indonesia tourism information. But this is a creative, and I'd like to invite DSG to visit. I'm bringing good weather here. So always welcome. Thank you. Kunjungan Desa Wisata Jatimulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 50 Besar Desa Wisata Program ADWI 2024. Selamat sore, menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya sangat terkesan karena ini kabupaten yang bukan hat-trick, tapi namanya apa tuh? Quad-trick. Jadi quad-trick, jadi 4 tahun berturut-turut. Dan saya berkesempatan 4 tahun berturut-turut hadir di Kulon Progo. Saya ucapkan selamat kepada Bu Bupati, Pak Kadis, Mbak Gusti Bendoro, dan juga seluruh jajaran yang ada di sini, dan especially kepada Forkopimda dan juga PLN Peduli. Karena ini juga tadi dinobatkan jadi desa wisata hijau dengan energi baru terbarukan. Yang kedua adalah, ini banyak ceritanya, ada gua yang tertinggi, ada juga air yang dipakai untuk penyucian hari Waisak, ada juga 3 atau 4 desa wisata sekeliling dari desa wisata Jatimulyo ini. Mudah-mudahan kita bisa rajut menjadi sebuah kawasan yang menjadi kawasan community based tourism, karena 10% dari masyarakat di sini adalah bersinggungan dengan kegiatan pariwisata. Saya ingin mendorong juga, karena JIA hanya 45 menit 1 jam dari sini, mudah-mudahan nanti akan ada penerbangan langsung dari pemikiran saya dari Doha atau dari Dubai, termasuk juga dari Tokyo untuk pasar Asia Utara, untuk mendukung, karena kalau dilihat Timur Tengah pasti suka, India juga pasti suka,
dan juga dari wisatawan mancanegara lainnya juga sangat suka dengan desa wisata Jatimulyo ini. Terutama juga nanti kawasan ASEAN dengan penerbangan langsung. Setelah dari Singapura dan Kuala Lumpur, kita akan buka juga dengan Thailand dan Vietnam. Menghadiri Santuy Digital Trendwear Indonesia di Ponpes Asalafiah Melangi 2, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini kami mengucapkan terima kasih kepada Poro Yai, pengasuh dari Pondok Pesantren Asalafiah Melangi 2, yang rupanya bukan yang pertama kali saya kunjungi, ini sudah kali kesekian. Sebelumnya terakhir 2019, dan saya melihat banyak sekali perkembangan, terutama dari segi 14 aplikasi yang sekarang mengurus keseharian dari para santri. Dan ini juga digunakan oleh pondok pesantren lainnya dengan nilai transaksi sekitar 1,9 miliar. Menunjukkan bahwa digitalisasi di pondok pesantren yang bukan hanya menciptakan kemudahan-kemudahan dan inovasi, tapi juga menghasilkan nilai ekonomi. Ini yang sangat kami apresiasi. Netas on Java Camp 2024 perkuat peran komunitas wujudkan pariwisata hijau. Terima kasih teman-teman gaung pariwisata hijau yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini semakin mendapat amplifikasi dari teman-teman komunitas. Dan Netas nemui komunitas dengan Java Camp ini sekarang udah merger menjadi satu kesatuan, dan harapannya bisa membuka green jobs. Tadi katanya susah mencari lapangan kerja, tapi ternyata pariwisata hijau ini menciptakan banyak sekali peluang, mulai daripada menjaga lingkungan, menangani sampah, menanam mangrove, sampai restorasi terumbu karang, dan banyak lagi kegiatan yang bisa menghasilkan ruang, peluang untuk mencetak pemenang. Terima kasih teman-teman, dan sukses untuk kita semua. Menparekraf dorong kota Yogyakarta termasuk jaringan kota kreatif UNESCO. Jadi tahun lalu kita alhamdulillah menambahkan kota Solo sebagai kota kreatif UNESCO yang mendapat pengakuan dunia. Menyusul Jakarta, Bandung, Ambon, dan Pekalongan. Jogja ini sangat-sangat berpotensi. Semuanya kreatif di kota ini. Dan sudah saatnya kita secara serius mengajukan kota ini sebagai kota kreatif di Indonesia dan langsung melengkapi ketentuan untuk didaftarkan ke UNESCO sebagai kota kreatif dunia. Saya nanti minta tolong sama Pak Singgi, sama Mas Kadis, juga dengan PJ Wali Kota Kota Yogyakarta untuk menyiapkan ini semua dalam 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di tahun ini. ACJOK 2024 perkaya hazanah ekonomi kreatif Indonesia. Jadi peran dari seni budaya dan secara luas semakin memberikan peran yang strategis di ekonomi kreatif yang sekarang menyumbangkan 8% daripada ekonomi kita, 25 juta lapangan kerja. Dan ACJOK sendiri ini saya sangat kagum karena dari tahun ke tahun menorehkan prestasi yang semakin mempesona. Menurut saya ini sangat layak untuk kita jadikan event internasional yang bisa menarik banyak wisatawan mancanegara, karena target kita menjadikan Yogyakarta ini sebagai destinasi super prioritas, karena ada Borobudur, ada Prambanan, tapi festival yang dikembangkan di sini bisa kita tawarkan sebagai magnet untuk kunjungan wisatawan untuk lebih memberikan nilai tambah kepada ekonomi kreatif kita. Menparekraf berharap desa wisata Krebet ikuti jejak desa wisata Langgeran supaya menjadi desa wisata terbaik dunia. Sangat mempesona, terutama dari segi
kekuatan produk ekonomi kreatif dan budayanya yang Jawani. Kalau krianya sudah mendunia karena di 2021 sudah masuk menjadi souvenir resmi dari event-event internasional yang pemerintah laksanakan. Nah sekarang tinggal wisatanya yang dikembangkan, sudah ada wisata alam dan buatan, termasuk juga wisata pariwisata hijau yaitu bank sampah. Jadi mudah-mudahan ini bisa memperkuat agar desa wisata Krebet bisa juga masuk menyusul desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul yang sudah duluan menjadi desa wisata terbaik dunia. Menparekraf apresiasi keroncong plesiran masuk dalam karisma event Nusantara. Ini kali keempat keroncong plesiran tembus ke karisma event Nusantara. Saya sangat bangga dan tadi terpikir oleh Pak Singgi karena di hutan pinus Mangunan ini ada kawasan pinus Mangunan ini ada 4 panggung besar dan kecil amphitheater. Kalau ini terus dikonsistenkan tahun-tahun ke depan mungkin bisa diaktifkan 4-4-nya dan seperti Java Jazz atau We The Fest yang malam ini saya buka di Jakarta ini saya meyakini bisa jadi event utamanya destinasi super prioritas Borobudur terutama dari genre yang merupakan genre yang cukup unik ya. Kalau yang mainstream kan jazz atau dance, electronic dance, rock, tapi ini keroncong. Saya sangat mendukung dan yang buat saya juga sangat yakin ini bisa diaktifasikan karena menurut Pak Singgi tiketnya sold out. Tiketnya sold out terus. Jadi selamat dan mudah-mudahan akan semakin ditingkatkan ke depan. Menparekraf ikuti Pokari Suatan 2024 di Bandung. Berterima kasih sama masyarakat Bandung, Jawa Barat dan seluruh masyarakat tanah di Indonesia yang mensukseskan Pokari Suatan Bandung Race yang hari ini race day total 42.000 di seluruh Indonesia dan di Bandung sendiri total ada 15.000. Ini luar biasa menggerakkan seluruh masyarakat untuk hidup sehat tapi juga menggerakkan ekonomi karena tentunya ini bagian daripada sports tourism pariwisata berbasis olahraga. Selamat dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke depan. Aku ikut yang 10K dan alhamdulillah dapat personal best. Sub 54. Dan sebelumnya di Tangsel 10K tapi dipertajam waktunya. Ini personal best dalam 10 tahun ya, kalau dulu masih muda jauh lebih cepat. Rutenya sangat menantang, ada yang naik ada yang turun tapi overall cuacanya luar biasa, sangat nyaman, sangat sejuk dan sangat rekomend. Dan ini mungkin untuk international marathon yang cuacanya paling cocok di Indonesia buat wisatawan mancanegara juga. Kita mengundang lebih banyak juga dari Jepang nanti, dari Asia, dan Eropa, dan Amerika untuk gabung juga di Pokari Sweat Run Bandung Marathon. Film Uang Panai 2, CT Media promosi Parekraf Sulawesi Selatan. Film Uang Panai 2 ini mengangkat kearifan lokal dan genre yang bercerita tentang realita kehidupan anak muda dan keluarga di Sulawesi Selatan khususnya dalam hal perjodohan. Dan lika-liku yang diangkat ini ada komedinya tapi juga ada dramanya, tapi alhamdulillah sangat menghibur. Dan ini juga mengangkat potensi wisata, salah satu yang diangkat itu di Bulukumba. Tujuan wisata kita sudah ada desa wisata Ara di sana, tapi juga Pantai Bira ini merupakan tujuan wisata unggulan. Saya sangat merekomend karena saya menamakannya The Best Sunset
in Sulawesi. Itu adanya di penghujung paling selatan di Pulau Sulawesi, yaitu di Pantai Bira di Pulau Lombok. Ikuti Mas Menteri Warawiri terus yuk.